I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right past the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just selamat datang. Kami ucapkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Andi Rian R. Jajadi SIKMH, beserta Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 23 Januari 2024, penggunaan gedung pelayanan terpadu Polres Goa pada pukul 13.22 saya nyatakan secara resmi digunakan. Tentu kita atau dalam hal ini Polres Goa menjadi penanggung jawab utama dalam pemeliharaan Kamtipmas, sehingga tentu kita bertanggung jawab penuh untuk senantiasa menjaga situasi yang aman, nyaman, dan kondusif menuju pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pelaksanaannya, kembali lagi saya tekankan jalin sinergitas, jalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk rekan-rekan para Kapolsek, saya minta memperkuat kembali sebagai lini terdepan institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Polsek harus mampu menjadi early warning dan early detection atau peringatan dini dan deteksi dini di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat menekan angka-angka kriminalitas yang mungkin terjadi di wilayah hukum Polres Sulsel, khususnya Polres Goa. Selaku pimpinan Polda Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Goa dan D1409 Kapolres serta seluruh OPD terkait atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud kehadiran negara untuk memulihkan ekonomi sekaligus untuk menjaga keberlangsungan usaha dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Goa. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Goa dan pihak terkait lainnya yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan gedung pelayanan satu atap dan klinik kesehatan Polres Goa. Kita patut bersyukur Polres Goa saat ini telah mempunyai gedung pelayanan satu atap dan klinik kesehatan sebagai syarat standar pelayanan prima yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pak, betul ke mana lagi? Ya, palang nggak? Ini aja nih, agak gitu. Pakainya bisa jalan. Masih bisa jadi jalan. Kuliah ini pengen siapa? Kuat. Siapa Anuta? Umur Anuta? Masih kuat. 83. Luar biasa. Lama. Sesek ini? Iya, sesek. Sehat-sehat ya, Pak. Masya Allah. Tapi, di samping ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga, juga saya berharap akan bisa memberi manfaat
yang besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup Goa, hidup. This crazy world I don't belong. I see fire burn.